Paman Birin dan relawan bersama warga Desa Tanipah, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar, menceburkan diri ke sungai untuk bergotong royong memperbaiki sejumlah tiang jembatan yang patah akibat lapuk. Paman Birin dan warga bahu-membahu memancang tali dan memasang penyangga tiang jembatan yang telah dipasang. Jembatan tersebut merupakan akses jalur darat yang menghubungkan tiga desa yang ada di Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar, yaitu Desa Tanipah, Bakambat, dan Desa Rapat Muara. Hari ini kita gotong royong bersama masyarakat Alu-Alu karena jembatan ini sudah tidak bisa dilewati lagi karena ada yang patah dan sebagainya. Hari ini bersama warga Alu-Alu ini gotong royong membetuli jembatan ini semampu kita. Ini swadaya masyarakat nih. Warga mengaku bangga dengan sosok Paman Birin yang mau langsung turun ke lapangan membantu warga memperbaiki fasilitas yang selama ini sangat dibutuhkan oleh warga. Jembatan han rusak pekada kok di jalan ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Sebirin manang mau dibaiki jembatan Alu-Alu. Supaya lancar Pak, jalannya lancar jalannya. Selama sekitar 10 tahunan lebih. Iya. Sudah dua prode pembekal yang dulu-dulunya. Seperti ini, parah. Kalau di jalan sepeda motor kan kalau seberang menyeberang tahu satu yang berhenti gitu. Jadi habis selesai sampai ke seberang satunya hanya satunya lagi menyeberang. Ya, mudah-mudahan kalau Pak Sebirin berhasil walaupun nanti gitu nah. Ya kita berharap untuk dibesarkan lah di jembatan supaya masyarakat bisa nyaman gitu, untuk menyeberangnya gitu loh. Ya, ini memang akses utama masyarakat utama ya, yang dilalui antara Desa Tanipah, Bakambat, terus Desa Lapat Muara. Kondisi jembatan di Desa Tanipah ini sudah puluhan tahun belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah, sehingga saat ini kondisinya memprihatinkan. Bahkan terdapat lantai dan pondasi yang patah, yang sewaktu-waktu bisa membahayakan pengguna jembatan. Tim Liputan, Duta TV Kabupaten Banjar.